Grazie, ecco. Salam alaikum. Assalamualaikum. Register. Okey. Raden Muhammad Daniel. Saya. Ya. Oh. Fazal tahun akhir. Saya. Subjek elektif awak? Kelas 650 falsafah manusia. Falsafah manusia? Awak tahu tu kelas apa? Kalau nak ikut yang ditulis tu Profesor Adam. Awak kenal Profesor Adam? Tahu nama je lah puan. Kenapa ya ada masalah? Awak pelajar jurusan syariah kan? Hey. Saya cadangkan untuk awak tukar subjek tu lah. Sebab tak sesuai untuk pelajar-pelajar macam awak. Macam saya tak faham. Tak adalah, biasanya pelajar Islamik ni tak sesuai sangat dengan kelas Profesor Adam tu. Jadi maksudnya nak kena tukar. Saya ucapkan selamat berjaya lah. Dengan cakap saya tak ingatkan. Assalamualaikum. Salam. Salam. Siti Zubaida. Make sure deal ni jadi. Kalau deal ni jadi, I will make you one of my partner. Itu apa ni? Tapi make sure semua berjalan dengan lancar. That's what we plan. Right. Baik. Siapa lagi dengan mic tonggong ni? Kau tahu tak? Menggelabar dia bila aku cakap nak jadikan dia business partner. Semua dia semua cakap itu kau. Betul ke kau nak jadikan dia business partner kau? Memang tak lah bro. Kau dengar ni. Lepas dia aku dapat deal dengan telco company ni, bye bye my friend. Nak jadi kaya. Hidup kena jahat bro. Ini aku nak cakap pasal parti kita lah. Kena bawa kau ke mana? Benda kau sembang. Cerita balik. Lah, pasal parti kita malam ni lah. Banyak orang melepas tu. Dia ada call aku. Cakap kawan-kawan ni semua nak datang. Okey, kita tengok malam ni. Kau tak ada, siap korang. Selamat datang ke kelas falsafah manusia. Saya Profesor Adam. Sebelum kita mulakan pembelajaran ini, saya nak bertanya, bagaimana seseorang itu, seorang penuntut itu, lulus? Soalan senang kan? Ada sesiapa boleh jawab? Baca buku jangan poteng kelas. Ada jawapan yang lebih bijak? Kena selalu bodek pro apa? Ada jawapan yang lebih intelektual? Ya. Tawakal, belajar, usaha, tawakal. Saya rasa itu yang lebih penting. Tawakallah. Siapa nama kamu? Raden. Kamu kenal Raden? Nama-nama yang tertera di whiteboard ni. Kamu kenal? Tak apa kenal sangat, tapi saya tahu diorang ni ahli falsafah, saintis, author dan juga penyair. Betul. Mereka semua ni adalah cendekiawan-cendekiawan yang hebat sepanjang zaman. Dan orang-orang ni tak perlukan tawakal untuk berjaya yang kamu masukkan tadi. Macam ni, biar saya perjelaskan. Di dalam kelas saya ni ada dua perkara yang menentukan sama ada kamu lulus atau gagal. Yang pertama adalah kamu belajar rajin-rajin. Baca banyak buku yang boleh. Dan yang kedua, belas ihsan dari saya. Maksud saya, tawakal macam mana pun kamu, kalau tak dapat ihsan dari saya, kamu juga akan gagal. Faham? Maksudnya apa yang Prof cuba nak bagi tahu, kami semua ni tak payah nak berserah pada Allah. Macam tu. Apa kau cakap tadi? Siapa nama dia tadi? Nama dia? Raden. Raden. Apa awak rasa tokoh-tokoh seperti Stephen Hawking ni bertawakal pada Tuhan untuk dapat kejayaan? Tak. Sebab Stephen Hawking tak percaya pada Tuhan. Bukan Stephen Hawking aja, ramai lagi yang tak mempercayai Tuhan. Bersebab. Jadi,
Tawakal bagi saya, tawakal itu adalah dicipta untuk orang-orang yang patah hati, yang putus asa, yang berharap pada takdir aja. Prof, tawakal tu adalah salah satu perkara yang ini termasuk dalam rukun iman. Tanda macam ni, Radin. Kalau kamu nak bertawakal ke apa, terpulanglah pada kamu. Dalam kelas saya ni, kamu semua kena ikut cara sistem pembelajaran saya. Kalau saya tak nak. Kalau kamu tak nak kosongkan cawan kamu, tak nak diisi dengan air, dengan ilmu yang saya nak isikan, kamu boleh ucapkan selamat tinggal cita-cita kamu dan gagal dalam semester ini. Baik, satu saya nak tekankan. Pasti ada teori-teori yang mungkin akan bercanggah dengan kitab-kitab lama agama. Jadi kita kena buka minda kita. Siapkan minda kita untuk nak belajar. Bukan nak berdebat siapa yang betul, siapa yang salah. Ini kita buat proses pembelajaran ini untuk mengenali proses-proses saintis. Ya, apa lagi? Tak maaf, Prof. Saya tak boleh buat apa yang Prof minta ni sebab saya orang Islam. Cara macam ni akan merosakkan akidah saya, akidah kita orang semua. Saya tak cakap kamu lupakan benda tu. Dalam kelas saya ni aja. Di luar, kamu nak berpegang pada pendapat kamu, prinsip kamu, teruskan. Dalam kelas ke, luar kelas ke, saya tetap orang Islam. Saya rasa awak ni tak sesuai dengan kelas ni. Kamu boleh drop subjek latif ni dan sila keluar. Bro, macam mana kalau saya boleh cabar teori-teori baru ni? Kamu digelar lagi student atau graduan. Kamu nak mencabar. Macam mana kalau saya boleh buktikan? Macam mana kelas? Kita nak buang masa ke? Nak melayankan Radin ni dengan debat-debat ya? Baik Radin, kalau awak anggap ni satu cabaran, silakan. Hei, aku tak tahu lah cerita ni. Cakap dalil pun tak ada, nas pun tak ada. Yang mereka tahu nak buat lawak, nak bagi orang gelak. Mana boleh? Ni benda agama. Bukannya benda main-main, benda serius. Assalamualaikum. Salam. Kat luar tu dah hujan. Dalam ni dah hujan ribut. Ui, marah sangat tu Ustaz. Dengan siapa Ustaz marah sangat tu? Tu, han tengok tu. Ha? Depa ni lah ni. Ustaz-ustaz muda lah ni. Ha? Macam bawang goreng dekat kedai Haji Leman sana tu. Apa kena mengena nasi goreng Pattaya dengan gerai Haji Leman? Tak. Dek, han dengar sini. Ha? Bila kita pi gerai Haji Leman tu, kita order nasi goreng Pattaya dia pasal apa? Pasal kita nak rasa nikmat makan nasi goreng Pattaya tu dengan telur dia, dengan sayur dia, dengan ayam dia. Betul tak? Betul, Ustaz. Ha. Tapi tu sampai order kita letak atas meja, dan kita tengok atas nasi tu dia pun dah tabuk, dah bawang goreng. Ada kita minta? Tak ada. Tak kan? Tapi kalau kata bawang tu hangui, bagaimana? Nak makan macam mana? Nikmat dia pun hilang. Faham, Ustaz. Faham. Tapi saya masih tak faham lagi apa kena mengena nasi goreng Pattaya. Dia je memang. Hang memanglah tak faham. Ha? Tahap hang tu tinggi mana? Ha? Tahap aku ni tinggi mana? Tinggi, Ustaz, tinggi. Tapi Ustaz, tinggi lagi ni. Bel elektrik dah keluar surat merah dah, Ustaz. Ini baru bel elektrik. Tu, bel air. Ha, bel estro pun tak bayar lagi. Ha, tu. Kereta kat luar tu. 2 bulan dah, Ustaz, tak bayar. Kena tarik yang tinggal. Betullah depa ni. Ni semua salah depa ni lah. Ha, ustaz-ustaz muda ni. Pasal depa ni lah orang dah tak panggil aku bagi ceramah lagi. Kalau orang tak panggil aku bagi ceramah, lagu mana aku nak bayar semua bil-bil ni? Tarik nafas dalam-dalam. Sabar. Allah kena ada, Ustaz. Sabar, sabar, sabar. Hang pandailah cakap. Ha, makan minum hang pun aku duk tanggung lagi. Pandai cakap saja. Eh, Din. Sekejap. Eh, Din. Kau ni dah gila ke, Din? Ha? Kau cabar Prof. Adam macam tu?
Eh, kau kenal kan Prof Adam tu macam mana? Kau orang yang gila pergi buat apa yang disuruh buat apa? Rosak akidah tahu tak? Eh, kita orang ni tulis di atas kertas tu. Ha. Bukannya kita niat mengaku bukan mulut pun. Ha. Eh, lagipun kan, Prof Adam tu dah cukup baik tu. Dia bagi kita pas senang-senang exam dia. Ha. Kau pun tahu kan, bukan main susah lagi kita nak pas subjek falsafah tu. Okay, ha. Berbanyak buku dah nak hadap. Macam ni adik eh. Kau pergi jumpa Prof Adam tu kat bilik dia. Kau ketuk pintu, kan? Kau masuk. Kau salam Prof Adam tu, kau cium tangan. Kau minta maaf. Ha, lepas tu kau tulis je apa yang dia suruh tulis. Settle bro, settle. Tak payah kau nak benda dia jadi complicated sangat. Kau ikut je lah cakap dia bro. Nanti kau fail, kau juga nyesah. Aku rasa macam Allah nak aku dalam kelas Prof. Betul, aku rasa macam Allah nak aku lawan konsep Prof tu. Sebab memang dah terang-terang dah. Nak rosak lagi dah sudut-sudut kita. Kejap. Allah nak kau ada dalam kelas tu? Din, kau ni bukan Nabi tau, Din. Kau ni manusia biasa je. Tak langsung. Graf, merepek. Apa? Semua anak dia dalam kelas. Makcik, makcik makan ya? Nasi ayam ke? Yalah makcik. Makcik suka? Eh, nasi ayam ni kesukaan makcik. Terima kasihlah. Misi masakkan makcik nasi ayam. Tak payahlah. Terima kasih makcik. Dah. Makcik makan ya? Sudah? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, Ika. Nasi ayam lagi? Dah itu je ibu awak suka. Hari itu hari Jumaat dah makan nasi ayam, hari ini nasi ayam. Takkan benda sama saja hari-hari. Nanti awak dah buatlah ibu awak selalu. Kesa ibu awak seseorang tu. Okey, tak apa. Saya sokkan dia. Terima kasih. Sama. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni, Ika suapkan makan, eh? Tak apa ke? Tak apalah, Ibu. Ya Allah. Eh, selamat. Anak ni budak baru kerja kat sini ke? Ibu. Ni Ika. Anak Ibu. Anak? Ibu. Ika suap ibu makan dulu, eh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu ke ceramah Ustaz Muhammad? Tak apalah. Saya dah selalu dengar ceramah dia dah. Terima kasih. Terima kasih. Balik. Hati-hati, Haji. Hang tengok tu Malik. Jemaah kat tempat aku sendiri pun tak mau dengar ceramah aku ni. Semua pakat kalut nak balik. Aku duduk tani pun dia perbuat tak nampak saya. Janganlah marah dia orang Ustaz. Mana tahu dia merajuk dengan Ustaz ke? Nak merajuk ke siapa? Yelah. Sebelum ni Ustaz famous. Ustaz letak harga tinggi-tinggi. Sampai dia orang pun tak mampu nak bayar. Ustaz penasaran orang sekali tau. Kalau tak mampu nak bayar jangan panggil Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Selamat. Ya, saya. Ali.
Jadi ke ceramah malam ni? Tak ada. Semua orang dah balik dah nak buat ceramah apa. Allah, saya datang dari jauh ni, Ustaz. Minta maaf lah, Noh. Kita buat hari lain lah. Tunggu bagi ramai sikit. Yalah. Ustaz. Apa? Saya sebenarnya dah tak tahu nak kongsikan dengan siapa. Saya ada masalah sikit. Boleh tak kalau saya nak kongsikan dengan Ustaz? Masalah apa? Cerita je. Ustaz Muhammad ni memang terer dalam selesaikan semua jenis masalah. Kecuali masalah rumah tangga. Jangan nak melebih, boleh tak? Duduk. Duduk dulu. Allah. Apa masalah ni? Cuba cerita. Macam ni, Ustaz. Saya ni pelajar kolej. Dekat kolej saya tu, saya ada ambil mata pelajaran falsafah manusia. Lecturer dia pula seolah-olah macam nak cuba sebarkan pegangan dia yang boleh merosakkan akidah pelajar-pelajar dalam kelas tu. Astaghfirullahaladzim. Habis kenapa tak report dekat JAKIM ataupun dekan? Bukan tak nak report, bang. Yalah, nak kena ada bukti. Lagi satu, dia tidak sampaikan dengan cara terang-terangan. Sebab dia boleh merosakkan minda pelajar-pelajar Islam dekat dalam kelas tu. Tapi masalah dia, saya dah cabar lecturer tu. Saya cabar untuk berdebat. Saya cabar dia yang saya boleh buktikan yang Islam tu agama yang benar. Walaupun sehebat mana sains sekalipun, Al-Quran tu tetap yang paling hebat. Subhanallah, jarang ada pemuda yang berani bangkit punya kamu ni. Tapi itulah dia. Sekarang ni saya dah jadi takut, Ustaz. Yang saya cabar ni seorang lecturer, profesor pula tu. Dah semestinya dia pakar debat. Saya takut saya kalah nanti, saya akan burukkan nama agama. Kalau kata kamu yakin dengan pegangan agama, yakin dengan agama, buat apa pula nak rasa takut kalah dulu? Benar-benar, tetap benar. Kamu ada terfikirkah kuasa siapakah yang memenuhkan semua kelah-kelah hak lain? Pernah terfikir tak pasal apa kamu berada dalam kelah profesor itu? Maksud Ustaz, Allah memang nak saya ada kat dalam kelas tu. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 7. Wahai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dan menguatkan kedudukan. Kamu sepatutnya rasa bersyukur sebab dalam banyak-banyak pelajar dekat kolej tu, kamu seorang saja yang telah dipilih oleh Allah untuk menegakkan kebenaran agama. Hello, Dek. Apa? Apa kau pejabat ni? Kau ofis lagi tante macam ni. Tak lagi nak rehat ke? Dek, kita hidup ni untuk kerja. Nak rehat nanti mati, nanti buat hari apa puas. Kenapa? Tak ada. Tadi Ika pergi jumpa ibu, abang. Kau tengok dia sekarang ni, dia makin teruk lah. Ika rasa abang kena pergi jumpa ibu. Kita kan hantar kat rumah tu tua. Sana kan ada berjaga. Abang tak bolehlah terus lepas tanggungjawab abang macam tu je. Abang kenalah tengok dia juga. Kalau abang pergi jumpa ibu pun ingat, ibu ingat je. Ibu kenal ke abang? Tak kan? Dengan ibu ada sakit dementia lagi. Otak dia bukan betul sangat. Tak, sekarang ni bukan pasal ingat ke tak ingat tau. Ni sekarang ni pasal tantan macam ni, anak-anak dia kena ada dengan dia. Abang, sejak ayah dah meninggal, ibu jadi teruk macam ni. Ibu jadi sunyi. Kita je harapan dia. Kat sana kan ada lagi ramai orang tua-tua. Saya tak buat kawan. Apa yang sunyi? Abang, kita ni anak dia, tahu tak? Kita kan... Kalau telefon abang nak cakap pasal benda ni, lupakan. Nanti telefon abang bila ibu dah mati nanti. Yalah, banyak kerja. Bye.
Assalamualaikum, bos. Bos. Nak balik ke? Ustaz. Bos. Boleh tak tumpangkan saya balik? Aku belum nak balik lagi dah. Duduk di tempat lain. Bos, bos. Apa lagi? Boleh tak saya nak pinjam RM2, bos? Saya tak ada duit, bos. Untuk tambang bas balik ni. Mak saya tengah tunggu saya kat rumah. Ni, untuk beli makanan ada pula duit. Kalau saya tak beli nasi ni, bos, mak saya tak makan. Dia tunggu saya balik, bos. Kalau macam tu, kau balik je lah naik makanan ni. Kau dah tahu tak ada duit, beli makanan sedap-sedap, kan? Bos. Dua minit akhir ni kita ada speaker kan untuk bercakap tentang bukti-bukti agama ni lebih efektif dalam pembelajaran falsafah manusia dan sains ini. Mana Radin? Mana Radin? Radin? Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Seperti yang kita semua sedia maklum. Ni mic rosak ke ataupun awak nak kena masuk kelas public speaking? Kuat sikit, jelas kan? Pendapat sains. Pendapat sains mengatakan bahawa alam semesta telah wujud sejak 13 bilion tahun dulu. Bila mana satu fenomena yang terjadi yang digelar Big Bang, maka wujudlah segala apa yang ada di dalam alam semesta ini. Betul? Sememangnya misteri kejadian alam semesta ini menjadi topik perbincangan, topik perbualan, topik perdebatan hangat oleh tokoh-tokoh sejak beribu-ribu tahun dulu. Pada tahun 1225, Robert Grosset Testi telah tampil dengan satu teori bila mana satu letupan kristal telah berlaku dan menghasilkan bintang-bintang, planet-planet, langit dan juga zarah-zarah makhluk. Daripada teori ini, maka lahir lagi beribu-ribu teori daripada beratus-ratus tokoh-tokoh terkenal. Tidak terkecuali dua orang tokoh iaitu Albert Einstein dan juga Stephen Hawking yang secara amnya telah melengkapkan teori kejadian alam semesta ini ataupun teori Big Bang. Apa yang awak nak sampaikan ni? Teruskan. Apa yang saya cuba nak sampaikan kat sini adalah mereka ini, tokoh-tokoh ini tidak perlu sebenarnya untuk mencari jawapan secara bersusah payah kerana jawapan itu telah ada sejak 1400 tahun dulu dalam sebuah kitab yang digelar Al-Quran. Dan apakah orang yang kafir itu tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi ini kedua-duanya adalah suatu yang padu? Kemudian kami pisahkan keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka juga tidak beriman? Surah Al-Anbiya ayat 30. Daripada ayat ini, Al-Quran telah mendidik bukan saja satu, tapi dua. Dua perkara tentang sains bila mana perkataan sains itu sendiri masih belum wujud. Iaitu yang pertama teori Big Bang dan yang kedua teori bahawa hakikat kehidupan air adalah asas kepada segala kehidupan. Kamu yakin dengan ujah-ujah kamu daripada ayat-ayat ini semua? Yang ayat Al-Quran yang tak pernah diubah orang mengikut peredaran zaman? Al-Quran adalah satu-satunya naskah ataupun kitab yang tidak pernah digubah atau diganggu gugat akan maksud dan perkataannya melainkan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Perkara ini telah dibuktikan oleh tokoh-tokoh Islam dan juga tokoh-tokoh yang bukan agama Islam. Ustaz! 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 Oh, penat.
Pasal apa dengan hang ni? Ha? Ustaz. Saya tadi jumpa kawan lama saya, Ustaz. Dia baru buka rumah anak-anak yatim. Ha, dia ada pelawa Ustaz berceramah kat rumah anak yatim dia tu, Ustaz. Ha. Bagus tu. Ha, bila? Di mana? Minggu ni, Ustaz. Minggu ni katanya dekat Sungai Besi. Dalam 30 minit je, Ustaz. Tak jauh. Ha, ni anda bincang kan dia lah. Berapa dia nak bayar aku? Dah, Ustaz. Berapa? Saya cakap kat dia, bayar seikhlas hati, Ustaz. Mangkuklah hang ni. Buatnya dia bayar aku 100 lagu mana? Ha? Nak bayar tol lagi? Ha, duit minyak lagi? Dah lah tol minyak mahal lah ni. Kesianlah, Ustaz. Rumah anak yatim tu. Tak kira lah rumah anak yatim ke rumah apa-apa. Lah ni, hang pi balik jumpa dengan dia, bagi tahu kat dia yang aku minta 1,000. Kalau tak nak 1,000, aku tak nak pi. 1,000, Ustaz? Banyak tu, Ustaz. Hello. Ya, waalaikumsalam, Datuk. Ya. Baik, baik, baik. Sihat. Alhamdulillah. Ada apa ni, Datuk? Boleh, boleh, boleh. Kat mana tu? Bila? Eh, boleh, boleh. Ya, ya, ya. Mereka nak panggil saya pagi ceramah tu. Boleh, 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 boleh. Nak bayar RM12,000? Dah lah. Cukup, cukup, cukup. Betul, betul. Kita ni nak mengajak agama, ni nak berdakwah ni, mana boleh fikir pasal duit sangat. Betul tak? Kita ni buat kerana Allah ke? Yalah. Faham. Baik, baik. Assalamualaikum. Dengar RM12,000 buat kerana Allah. Masya Allah, rosak ustaz aku ni. Ustaz. Tengok. Mereka nak bayar aku RM12,000. Jadi mengapakah kita sebagai manusia perlu mengagung-agungkan, perlu menjulang, perlu mengangkat tokoh-tokoh yang mengatakan bahawa manusia itu berasal daripada beruk? Saya rasa awak mesti bangga dengan ujian-ujian awak ni. Ya, saya akui bagus, tapi awak terlupa atau mungkin awak tak tahu tentang satu teori terkenal Stephen Hawking tentang alam semesta ini. Awak tahu baca? Teori apa tu? Dia pernah mengatakan kerana adanya hukum seumpama hukum graviti, maka alam semesta mampu dan akan berterusan untuk tercipta dengan sendirinya. Jadi, cipta spontan ini merupakan sebab adanya sesuatu daripada tidak ada apa-apa. Kerana itulah alam semesta ini wujud, kita wujud dan tak perlu ada sebarang pencipta. Dan macam mana awak nak hujah teori Stephen Hawking? Saya tak tahu. Apa dia? Saya tak tahu. Awak tak tahu? Contoh kalau dia tak tahu. Awak tak tahu benda ni. Awak memberi hujah, awak tiupkan hujah awak dalam satu belon yang besar. Jadi besar belon tu. Kemudiannya, saya ambil peniti yang kecil, jarum yang kecil dan cucuk belon yang berhujah yang besar itu. Dan dia membiarkan ia meletup macam tu aja. Prof, saya mungkin tak boleh nak bidas, tak boleh nak jawab teori Stephen Hawking itu, tapi pegangan saya, kepercayaan saya tetap takkan berubah. Saya tetap percaya bahawa dunia ni perlukan agama, manusia perlukan Tuhan. Atas sebab apa? Atas sebab apa? Okey, dah 20 minit dah. Saya sudah sampai masanya. Kita akan sambung lagi, kita dengar lagi hujah-hujah seterusnya daripada Prof. Radin. Dan saya harap, Radin, esok awak bawa persediaan minuman cukup sebelum berhujah, ya? Baik, kita bersurai. Betul tu. Dad, ada apa kau panggil kita orang ni, ha? Kau ingat tak deal kita dekat Seattle dulu? Seattle? Tak, jangan cakap
Kau dah berjaya deal beli kilang dan company yang besar tu kan? Kau biar betul. Takkan kau dah beli company tu? Dah. Tapi bukan aku yang beli. Company kat luar. Dari China. Dia suruh kita handle bisnes tu. So maksudnya sekarang kita kena buka office kat sana lah kan? Megat. Kau tak risau lah. Kau boleh hantar kita orang-orang pergi sana. Kita boleh handle semua. Kau rasa kau layak ke? Parti hari-hari mabuk perempuan. Itu dah jadi darah daging dah. Tapi enggak. Kau cakap nak tolong kita orang dalam company ni. Tak ada lupa ke? Kita orang dapatkan share yang teruskan deal. Sampai bila kita orang nak hidup macam ni, kita orang nak jadi kaya macam kau juga. Sampai bila nak makan gaji macam ni tak cukup, bro. Bukan tu memang kerja korang ke? Ha? Dapatkan deal untuk aku. Sebab tu aku ambil korang kerja kat sini. 3 tahun lepas, aku perlukan korang macam mana kau perlukan. Tapi sekarang, aku tak perlu korang dah. Tapi kau mesti perlukan aku. Betul? Awak nak teruskan niat awak tu ke? Niat apa? Niat nak buktikan yang Profesor Adam tu salah. Ya, masih. Kenapa? Saya rasa kan saya nasihatkan awak lupakan niat awak tu. Saya hormat dengan pendirian awak. Tapi Profesor Adam tu bukannya calang-calang orang. Dengan satu teori je dia boleh patahkan segala hujah awak. Teori itu sebenarnya ada kelemahan. Boleh dipatahkan. Cuma saya yang terlepas pandang. Salah saya. Itu sebab sekarang ini saya nak... Nadim, saya faham apa yang awak cuba lakukan sekarang ni. Saya faham. Tapi risiko dia besar. Risiko apa? Dalam kelas kita ada banyak pelajar Islam. Dan diorang tu semua memang ada pegangan agama dan diorang memang percaya kepada Tuhan. Kalau awak tak berjaya nak lawan dengan Profesor Adam, pegangan diorang akan jadi goyah dan diorang akan mula percaya kepada pegangan Profesor Adam. Awak faham tak? Dan diorang akan jadi sesat sebab awak. Awak nak macam tu? Ni, jangan. Kalau saya tak buat semua ni, Prof Adam akan tetap cuba pengaruh student-student dia. Kawan-kawan kita, saudara-saudara se-Islam kita. At least saya ada. Saya boleh bagi tahu pasal kebenaran Islam. Apa yang awak nak sebenarnya? Saya nak tegakkan agama saya. Saya nak lindungi agama saya. Dan ini juga pesan arwah ibu. Arwah ibu awak dah meninggal? 2 tahun lepas. Saya ingat masa dia sakit. Dia pesan, apa jadi sekalipun, kena tegakkan, kena lindungi agama Islam. Masa itu memang saya tak berapa nak faham sangat. Tapi sekarang saya dah faham. Ada sebab Allah hantar saya masuk dalam kelas Prof Adam. Sebab ini semua adalah takdir. Takdir? Ya, takdir. Takdir itu untuk orang yang nak berputus asa je yang cakap. Putus asa apanya? Yalah, kalau orang ditimpa musibah, diorang akan cakap macam mana? Diorang akan cakap, oh tak apa, ini semua takdir. Diorang cakap macam tu sebab diorang tak nak mengaku yang sebenarnya musibah tu adalah atas kerana diri sendiri. Sekejap. Apa yang jadi dekat saya, diri saya selama ni, saya tak pernah anggap jadi musibah tau. Musibah tu juga sebenarnya adalah takdir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ya kak, sorry kak. Dah makan? Nak makan, jom. Ha, ni, balik. Aku ingat esok kita gerak pergi Kuantan tu belah pagilah, no? Esok kan hari Khamis. Curamal tu kan hari Sabtu, Ustaz.
Tak apalah. Kita pergilah awal sikit. Esok tu, Datuk dah nak masuk kat deposit. Jadi kita bolehlah pergi Kuantan makan angin kat sana, tidur semalam dulu dekat Cerating. Terpulang Ustaz lah. Ni Ustaz, saya ada satu cerangan Ustaz. Kita habis ceramah VVIP di Kuantan tu Ustaz, pagi Ahad. Petang tu Ustaz, kita pergilah ceramah ke rumah anak yatim tu. Ha. Ish, hang ni. Hang ingat aku ni apa? Robot ke apa? Aku pun nak kena rehat juga. Bukan apa Ustaz, saya kesian lah dengan anak-anak yatim tu. Diorang tu semua minat Ustaz. Tak kira lah, minat ke tak minat ke. Kalau takat nak bayar aku 1,000 tu pun belum tentu lagi kan. Apa, mereka ingat aku ni apa? Ha? Baru keluar universiti, baru balik dari Jordan. Tapi Ustaz, berdakwah ni kan kerana Allah. Islam kan tak mengajar kita meletakkan apa-apa harga bila menyebarkan dakwah. Kerana benda ni kan sunnah Nabi. Hampir jumpa kawan hang tu, hang cakap dekat dia, aku boleh pergi ajak mengaji anak-anak yatim tu. Tapi mereka kena bayar aku ikut harga standard aku. Boleh? Jadi sebab tu saya tak boleh nak fail exam ni. Kalau fail memang tajaan untuk saya sambung belajar kat luar tu memang tak dapat lah. Diorang pun cakap dengan syarat pointer kena maintain dan tak ada apa satu pun subjek yang gagal. Ya, tapi bukankah apa yang awak nak buat ni akan merisikokan awak untuk belajar kat luar sana? Tak. Saya tak ada rasa macam tu, saya yakin. Kenapa kau yakin sangat-sangat ni? Saya yakin sebab saya ada di pihak yang benar. Saya yakin yang saya buat ni kerana Allah dan saya yakin dan percaya Allah tu ada dengan saya. Memang kita selalu memang fikir macam tu kan. Memang kita selalu fikir yang dia tu ada dengan kita. Tapi sebenarnya tu kita seorang-seorang je. Astagfirullahaladzim. Kenapa awak cakap macam ni? Tak tahulah. Saya tak maaf. Saya rasa saya banyak saya fikir. Awak ni, awak tengah ada masalah ke? Tak adalah. Orang yang tak ada masalah pun boleh jadi masalah kan. Tak, apa saya cakap ni? Tak, sebenarnya kan kenapa kadang-kadang Allah tu macam tak adil. Dia bagi kita kaya tapi dia bagi orang tu miskin. Dia bagi kita ni sihat tapi dia bagi orang tu sakit. Kenapa dia tak boleh nak bagi semua sama rata je? Megat pun tak tahu kenapa Megat datang sini. Ibu pun bukan ingat siapa Megat. Ibu ingat tak? Dulu ibu tak pernah tinggalkan solat. Apa tak lagi zikir, sedekah, berpuasa. Sepanjang kehidupan ibu adalah untuk beribadah pada Tuhan. Setahu Megat ibu tak pernah buat salah. Tapi tengok apa jadi pada ibu. Menderita tiga tempat macam ni. Ibu seorang manusia yang baik. Megat pula pelbagai jenis kelaran jahat orang nak panggil. Tapi ibu ditipu pelbagai jenis penyakit. Megat pula ada kehidupan yang sangat selesa kat luar sana. Boleh ibu jelaskan dekat Megat kenapa benda semua jadi? Dah agak dah bermasanya Megat tanya ibu. Lagipun otak ibu kan dah tak... Kadangkala iblis akan membantu manusia. Manusia untuk berjaya dan menjalani kehidupan yang bebas daripada sebarang masalah. Kerana itu, iblis tidak mahu manusia berpaling pada Allah.
dan meminta pertolongan pada Allah. Dosa kamu itu sebuah kurungan penjara yang cantik dan selesa, walaupun pintunya terbuka luas, tapi tidak, kamu memilih terus tinggal dalam penjara itu. Tiba masanya pada satu hari nanti, pintu penjara itu terhempas tutup. Barulah kamu terasa kamu sudah terlambat. Siapa pula mereka ni? Kereta. Ustaz, saya yakin Ustaz. Memang yakin. Ini mesti ada kaitan dengan tayar pancit. Kena paku. Tayar pancit kena paku apa bendanya? Ni pasal start tak mau hidup. Pasal enjin. Telefon pemain semua dia main cepat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. 12,000 tu. Jangan duk buat perangai kereta. Okey, pada kelas sebelum ni, saya telah ditanyakan satu soalan yang tak dapat untuk saya jawab. Yang ini berkenaan dengan teori Stephen Hawking. Stephen Hawking dalam bukunya yang bertajuk The Grand Design mengatakan, kerana adanya hukum seumpama hukum graviti, maka alam semesta mampu dan akan berterusan untuk tercipta dengan sendirinya. Tapi Profesor John Lennox, seorang ahli falsafah dan juga matematik, mengatakan dan membuktikan bahawa bukan hanya satu, bukan hanya dua, tetapi ada tiga kelemahan kepada teori Stephen Hawking yang saya sebutkan tadi. Stephen Hawking yang pada dasarnya mengatakan bahawa alam ini wujud kerana alam ini mahu diwujudkan. Dan kerana alam ini mahu diwujudkan, maka ia telah mewujudkan dirinya sendiri. Betul? Betul. Okay, saya nak bagi contoh. Katalah saya ni seorang pemain bola sepak yang terhebat. Sebelum ni saya dah training sungguh-sungguh. Dan saya datang jumpa dengan kamu semua. Saya bagi tahu yang saya boleh sepak free kick dari tengah, boleh terus masuk gol. Korang semua percaya ke tidak? Tapi kalau Cristiano Ronaldo yang cakap macam tu, kalau Steven Gerrard yang cakap macam tu, kalau Lionel Messi yang cakap macam tu, percaya ke tidak? Ya. Percaya. Sama juga dengan konsep Stephen Hawking tu. Hakikatnya, dua benda ni adalah sama. Sebab itu, Profesor John Lennox mengatakan bahawa nonsense remains nonsense. Merepek. Jadi, Prof yakin dengan teori-teori Stephen Hawking ni? Ya, saya hidup dengan teori-teori Stephen Hawking. Kenapa? Baik, kalau macam tu, saya rasa Prof mesti tahu dalam muka surat 5, The Grand Design, beliau menulis philosophy is dead. Jadi, Profesor, sebagai seorang peminat dan pendukung teori Stephen Hawking ni, harus jugalah percaya falsafah itu sudah mati. Maka, dunia tidak lagi memerlukan falsafah. Maka, saya rasa kita semua tak perlu ada lagi dalam kelas falsafah ni lagi dah. Ibu. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni, Ika ada bawakan makanan untuk ibu. Makan apa ini? Nasi ayam special. Nasi ayam? Nasi ayam. Alhamdulillah. Makcik dah lama dah tak makan nasi ayam. Oh, baunya sedap. Sedap, ya, Bu? Macam kita rasa. Makcik masak dulu. Ya.
Ni. Kenapa panggil makcik ibu? Ibu. Nikah, ibu. Anak ibu. Nikah. Jom kita rasa ni, ibu. Rasa sedap tak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap. Saya belum puas hati lagi dengan jauh-jauh kamu. Macam mana pula bagi seseorang tu kalau dia tak percaya pada agama dan soalkan bagaimana Tuhan itu wujud dengan sendirinya. Baik Prof, macam mana kita nak rapat angka 4? 2 campur 2 4. Macam mana kita nak rapat angka 2? 1 campur 1 2 itu kod dan sign, semua orang tahu. Apa yang saya cuba nak bagi tahu, nak sampaikan, kalau 4 datang daripada 2 dan 2 datang daripada 1, Prof bagi tahu saya dan juga pelajar-pelajar Prof ni, mana datangnya angka 1 tu? Allah itu Maha Esa, satu-satunya. Dan seperti angka 1 juga, Allah tidak berasal dan tidak terhasil daripada apa-apa. Allah itu satu. Jadi kenapa kita tidak boleh samakan konsep angka 1 itu dengan kejadian alam semesta yang terjadi dengan sendirinya? Pertama, kerana teori Stephen Hawking itu sendiri lemah. Kedua, kerana Allah telah menulis tentang teori Big Bang itu sendiri sebelum perkataan Big Bang itu wujud. Jadi, bukan Big Bang yang menulis mengenai Allah. Siapa dulu? Siapa yang paling awal? Tentu yang paling awal yang akan mencipta yang kemudiannya, betul? Taruh contoh orang yang tak percayakan agama. Dia bertanya macam mana Tuhan itu wujud dengan sendirinya. Dan dia akan tanya lagi, di mana dia berada sekarang? Saya baru lepas minum air teh ais. Manis. Jadi sekarang saya nak tanya Prof, kat mana manisnya? Kat atas ke, kat bawah ke, kat tepi ke, kat tengah ke? Dah. Keseluruhannya, di mana-mana, di hati, di fikiran. Baik. Itu saja hujah-hujah saya untuk hari ini. Terima kasih. Kalau kita betul-betul memerlukannya. Udin. Hei, tahniah Udin. Aku respect kau. Kalau aku rasa kan, kau student pertama orang yang berjaya buat Prof pandang kita diam. Bisu tadi, bisu. Kau memang hebat-hebatlah, bro. Kau patut tengok tau komen-komen yang kau post tadi. Ramai gila kot kucing kau. Yes. Iya. Yeah. Ada yang cakap baru pandang dengan Profesor Adam. Beragak sangat. Eh, bangga ada dengan kau. Right. Okay. Bangga. Alright. See you soon. Okay. Aku tak percaya kan dia buat macam tu. Gaya dia cakap tadi tu. Ibu, ni Kak ada bawa gambar masa kita dulu-dulu. Ibu cuba tengok. Ini gambar makcik dengan arwah pakcik. Inikah menemukan itu orang pergi Singapura.
Ibu ingat ibu. Ha? Makcik rindu dengan arwah suami makcik. Rindu dengan arwah anak-anak makcik. Kalau mereka masih ada lagi, makcik tak duduk tempat sini. Ibu, ibu nikah. Ika hidup lagi, ibu. Ibu nikah. Nikah anak ibu. Tahu tak? Masa anak makcik kecil-kecil dulu, dia berjanji dengan makcik. Dia nak jaga makcik. Makcik selalu berdoa pada Allah supaya Allah bagi kesenangan dan kekayaan pada anak-anak makcik. Anak-anak makcik itu baik hati orangnya. Dia nak jaga ibunya. Tapi Allah lebih sayang pada mereka. Makcik teringin nak jumpa mereka. Makcik dah mati nanti. Makcik. Nikah. Kakak sini. Kakak sini. Ustaz, apa yang Ustaz nak puas hati sini? Kita ni okey apa? Selesa. Ha. Bukan duit hang yang melayang. Bayar kereta sewa ni duit aku, hang tahu tak? Tak apalah Ustaz. Nanti Ustaz dapat balik banyak kan? Dekat ceramah VVIP tu kalau nak dibandingkan dengan duit surat kereta ni. Hamperli aku ke apa ni? Ha? Tu, berhenti kat depan tu ada stesen minyak tu. Oh. Aku dari tadi tahan nak kencing ni. Okey, Ustaz. Tak perlu soal tentang cinta. Percayalah. Hujunglah ke gunung tinggi. Ada. Assalamualaikum. Prof, boleh saya masuk? Salam. Masuk, duduk. Raden, jadi kau dah puas dapat pujian daripada orang-orang kat luar tu semua tu? Rasanya kau dah boleh buka madrasah. Prof, saya buat semua ni bukan sebab nak pujian. Itu bibir kamu cakap. Tapi rasa hati kamu apa? Jangan fikir hujah itu dah kamu dah menguasai minda orang ramai dan ideologi orang-orang sebelum ni. Saya tak rasa yang itu keputusan Prof. Sebab saya rasa kebanyakan student kat dalam kelas tu semua dah bersetuju dengan hujah-hujah saya. Biarkan kedai menarik keldai, itu dah jadi kesenangan pengembala, Aden. Prof, saya datang ni cuma nak tahu. Sebab Prof ada mengeluh. Sebab Prof rasa yang Tuhan tu tak ada masa Prof benar-benar perlukan dia. Kenapa Prof cakap macam tu? Ada sebagai contoh, Em. Seorang budak umur 12 tahun melihat ibunya sakit, menderita, mengidap kanser. Tak ada tempat lain, dia terpaksa menghadap Allah, meminta pertolongan, menangis, merayu supaya Allah selamatkan ibunya. Jadi apabila hamba-hambaku bertanya kepada aku, maka bahawasanya aku adalah dekat. Dan aku akan memakbulkan orang-orang yang memohon
kepadaku. Ayat 186 Al-Baqarah. Jadi budak 12 tahun itu berdoa dan mengabdikan dirinya supaya dia... Allah selamatkan ibu dia. Kalau dia membantu budak itu, budak itu akan mengabdikan diri, menghambakan diri dia. Allah lebih tahu pilihan terbaik buat hamba-hamba dia. Dan manusia terbaik adalah orang yang buat pilihan yang tepat. Siapa kita nak tentukan pilihan itu, pilihan yang tepat? Konsep kadak-kadak Hasan Al-Basri. Ya, memang mak aku memang percayai sangat kuasa luar biasa. Tapi apa jadinya? Kuasa luar biasa itu telah memisahkan seorang ibu dan anaknya. Bapa kita nak sembah dan agungkan semua itu? Jom lah. Dah lambat lah balik. Cari apa lagi? Ustaz. Kereta dah hilang lah Ustaz. Lagu mana boleh hilang ni? Ya Allah, saya tertinggal kunci dalam kereta. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh. You selalu ke duduk lepak kat sini malam-malam? Selalu juga. Yalah. Malas nak balik awal. I see. Ya, Tim. Aku dekat ofis, ada kerja siap sah. Jadi lepas aku settle, aku datang kau. Alright. Okay, bro. Bye. Ustaz, minta maaf lah Ustaz. Mana saya nak tahu yang kunci kereta tu ada dalam kereta. Aku tak kira. Upah hang tu aku akan potong bayar dekat syarikat sewa kereta tu. Hang tu yang tak boleh nak harap. Baiklah Ustaz. Kita harapkan yang terbaik, Ustaz. Lagipun, Ustaz, tadi polis tu pun dah beritahu yang diorang akan tolong carikan kereta tu. Ustaz, saya peliklah, Ustaz. Saya rasa Allah memang tak kasih kita ke Kuantan tu lah, Ustaz. Yelah, Ustaz fikirlah. Pertamanya pagi tadi, kereta Ustaz rosak. Lepas tu, kereta sewa pun dah kena curi. Kena ada sesuatu tu, Ustaz. Sesuatu tu hang lah, sesuatu tu. Kalau tak ada hang, aku dah sampai Kuantan dah. Hang tahu tak? Ustaz. Esok kita ikut Ustaz punya plan. Kita naik bas ke Kuantan. Tu tiket tu hang simpan dah elok. Jangan pergi hilang pula. Baik Ustaz. Saya simpan lah. Plan tu Ustaz. Confirm tak hilang Ustaz. Confirm. Aku tak tahulah pasal apa aku simpan hang lagi dengan aku pun aku tak tahu. Janganlah cakap macam tu Ustaz. Cik hati saya Ustaz. Dia tu, saya rasa marah dia, dia pendam lama sangat. Tu yang dia jadi macam tu. Masa awak dia marah dekat mak dia dulu tu sebab dia rasa Tuhan tak boleh nak selamatkan mak dia. Mana awak tahu pasal cerita tu? Profesor ada bagi tahu semester lepas dia ada cakap. Itulah. Sepatutnya bila jadi tragedi macam tu, dia patut kena usaha lagi pergi lebih dekat dengan Allah. Tapi ni tak. Dia putus asa, dia lari lagi jauh pula. Entahlah. Saya rasa saya dah jauh sangatlah dengan Allah. Datang balik menghadap dia. Macam mana? Saya semayang pun tidak. Puasa ke apa tu semua saya tak buat. Ya Allah. Hinanya aku. Wah. Allah tak pernah pandang hina pada segala makhluk ciptaan dia. Lebih-lebih lagi kita ni manusia ciptaan dia yang paling sempurna. Raden,
minta awak yang bimbing saya ke jalan Allah. CCTV kau dah padam? Dah, aku dah dapat. Nama Mekat semua kita tukar pada nama ni. Akaun dalam duit dia semua dah transfer pada akaun ni. Eh, kau siapa lah? Eh, kau buat apa tu? Kau ni, sekali aku umpan kau dengan perempuan cantik, habis syarikat kau tergadai. Ayuh, Kak. Kak, ni tengok ni. Ofis kau ni, besok jadi ofis itu. Kau boleh berambus kalau sana merempat. Aku kat mana ni? Buat apa sekarang ni? Bang! Bang! Bang, pukul-pukul, pukul apa? Pukul-pukul. Pukul berapa? Bisu lah pula, Hak. Eh, Dam. Aku dengar kau nak kenalkan kita orang dengan bakal isi kau. Mana dia? Aku dengar misteri sangat ni. Mana dia, Dam? Aku dah sampai tu. Aku perkenalkan bakal isteri aku. Oh. Ha. Eka Mekat. Assalamualaikum. Ini awak ni nak pergi apa? Nak pergi kelas drama teater ke apa ni? No. Ni kan pakaian wanita Islam. Dah. Sekejap eh. Sekejap. Sekarang awak siap. Jangan malu kan kawan-kawan saya tu. Depan kawan-kawan saya. Boleh tak? Malu kan awak? Ini saya tutup aurat lah. Awak lagi prefer saya buka aurat saya tayang dekat kawan-kawan awak. Awak jangan merepek lah. Pergi atas, Salin. No. Ni pendirian saya sekarang ni. Saya dah berubah. Awak tu yang patut berubah. Sampai bila nak sesat? Eka. Awak kena sedar. Kena tahu tempat awak mana sekarang ni tau. Tempat saya? Tempat saya kat mana? Kat bawah tapak kaki awak? Saya sebenarnya no. Cakapnya. Ini saya sekarang ni. Kalau awak tak boleh terima saya sekarang ni, saya rasa hubungan kita sampai sini je. Salam. Ika ke tu? Ibu ingat Ika? Mestilah ibu ingat. Takkan ibu tak ingat anak ibu sendiri kan? Ibu. Ika. Kenapa Ika dah lama tak datang sini nak? Kenapa Ika biarkan ibu sorang-sorang? Ika tak sayang ibu lagi. Ika sayang sangat ibu itu. Ya Allah. Ya Allah. Ibu. Ika janji. Ika janji Ika akan bawa ibu keluar daripada sini. Ya. Syukurlah. Semua hang punya pasal lah. Kalau tak, kita sampai cerating dengan hang tahu tak? Tiket mana tiket? Ni Ustaz. Ha. Hang simpan elok-elok. Allah! Aduh, dekat kita lah malam! Aduh! Apa nak jadi dengan hang ni malam? Aduh! Kita pergi cari tiket lain lah, Ustaz!
cari tiket lain senang hang jawab. Lah pukul berapa dah? Jom cepat sikit. Aku dah tersilap membiarkan kau berhujah dengan idea propaganda kau yang mengarut. Ada orang yang aku sayang pun terikut dengan ideologi kau. Tapi tak apa. Kita akan tukar sikit cara hari ini. Kita tengok siapa yang akan puji kau. Sebelum kamu mulakan hujah kamu, saya ingin bertanya. Dalam surah At-Talaq ayat 12, Allah telah mencipta 7 langit dan seperti itu juga bumi. Perintah Allah berlaku kepadanya agar kamu mengetahui bahawa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Apakah betul ayat yang saya bacakan itu? Betul, Prof. Yang saya ingin tanyakan kepada kamu, Radin, jika benar Allah itu maha berkuasa dan maha mencipta, bolehkah dia mencipta sesuatu yang lebih berkuasa daripada dirinya? Atau secara mudah, contohnya batu. Batu yang sangat berat yang dia sendiri tidak mampu untuk mengangkatkannya. Silakan. Awak ada 10 minit dah sekarang. Ika dah tahun berapa sekarang? Tahun akhir. Ni ibu nak tanya. Siapa bapa pada bayi dalam kandungan Ika ni? Kenapa ibu cakap macam ni? Ika. Ika mengandung kan? Pilah kat dia. Eh, kita ni. Ha? Nak pergi Kuantan duit tak ada lah ke mana ni? Ustaz cakap, Datuk tu dah masukkan deposit. Memanglah dia dah masuk. 500 saja. Dah habis dah aku buat sewa kereta tu. Kereta yang hang bagi hilang tu, hang tak ingat? Ya Allah. Pasal apalah dugaan aku kali ni besar sangat ni.
Ustaz. Kat sini dah kira dekat dengan Sungai Besi, Ustaz. Kalau Ustaz nak, Malik boleh telefon kawan Malik tu. Kata Ustaz nak ceramah malam ni. Duit RM1,000 tu kita bawa lah pergi Kuantan. Eh, bagus juga Ustaz tu. Bijak juga Ustaz ni. Yang telefon dia. Cepat. Ustaz, kredit dah habis lah Ustaz. Punya telefon Ustaz boleh? Mana aku ada telefon? Dah hilang dengan kereta-kereta tu. Kalau macam tu, pinjam dia Ustaz lah. Dia tepat. Din? Mana apa ni? Din, kau betul tu kau nak cari dengan Profesor Adam tu? Oh. Aku yakinnya aku takkan kalah. Aku tak boleh, takkan aku kalah. Dan aku tak boleh nak gagal subjek dia tu. Aku tak tahu nak cakap apa lah kan kau. Tapi kita orang rasa mungkin kau kena tukar sikit kau punya niat kot. Niat apa? Okey. Macam ni, Din. Macam masa mula-mula dulu kan. First kau nak cabar perusahaan dah sebab apa? Sebab waktu tu niat kau betul-betul kau nak pertahankan Allah dan kau nak pertahankan agama Islam tu. And then, Allah bagi apa yang kau nak. Kau menang. Tapi lepas kau menang, apa yang jadi? Kau mula rasa bangga sebab ramai orang puji kau. Dari situlah aku tengok, kau dah mula berubah. Niat kau tu dah lari. Daripada betul ikhlas kau nak pertahankan Allah, kau nak pertahankan agama Islam. Lepas kau jadi macam seolah-olah kau nak kalahkan Pusat Adam je. Dan kau nak malukan dia, betul tak? Mungkin kalau kau betulkan balik niat kau tu kan, aku rasa kau bukan sekadar boleh kalahkan dia tau. Tapi yang paling penting, kau boleh buat dia sedar. Dan mungkin kau boleh buat dia kembali ke pangkat jalan. Tu besar pahala tu. Ha. Betul. Tadi aku rasa tu idea yang paling baik lah. Kau fikir-fikirkan lah. Okay. Kalau kau rasa idea korang tu lebih baik dan korang lebih pandai, korang je pergi berdebat dengan dia. Kau cakap ni. Din. Aku dah cakap ni semarang ni. Mana kau tak ada marah macam ni? Aduh, tak apa. Radin? Awak free tak sekarang? Saya ada benda nak cakap. Saya tak boleh nak dengar apa awak nak cakap. Kalau awak nak borak, usik orang lain. Saya tak boleh nak gagal kelas Profesor Adam. Saya kena lawan. Masuk. Awak datang ni sebab apa? Sebab kesal berpisah dengan saya? Adam, saya mengandung. Saya mengandung, Adam. Saya tak tahu nak buat macam mana. Saya tak tahu apa nak buat. Please help me. Anak siapa? What do you mean anak siapa? Awak seorang je lelaki yang pernah sentuh saya, Adam. Mana saya tahu awak jumpa dengan siapa, keluar dengan siapa, tidur dengan siapa. Lepas tu mengandung, ada masalah, datang cari saya balik. Adam ni anak awak. Saya ingat ini akan jadi good news for you, tapi... Dah, kita ke klinik aja. Kita selesaikan, kita gugur je anak tu. Gugur kan? Bayi ni tak berdosa. Yang berdosa kita berdua, Adam. Jangan cakap konsep dosa dan pahala dengan saya. Nonsens semua itu. Tak ada kebenaran langsung. Kalau awak tak nak gugurkan baby itu, apa awak nak buat nikah? Itu besar dengan anak ini sama-sama. Kita kahwin, Adam. Baru sekarang nak fikir usaha kahwin. Bila ada masalah, kita fikir usaha kahwin. Itu solusi yang paling terakhir, kan? Macam inilah, saya ada kelas kejap lagi. Saya tak ada masa sekarang ini.
Apa kata awak buat pilihan dulu? Bila awak dah buat pilihan, awak tahu mana cari saya. All the best, Eka. You're on your own. Sebab itulah awak pakai macam ni, kan? Aku macam ni sedangkan aku nak berubah. Sedang aku nak berubah dan berikan kau. Ya, mengikut evolusi kemanusiaan dan falsafat, kita kenali Aristotle, Socrates semua kan? Assalamualaikum. Ada juga Islam. Radin dah kembali. Nak teruskan hujah kamu? Atau nak terus kita belajar tak buang masa? Prof, boleh saya minta Prof tolong bukakan pintu? Pintu kan dah terbuka. Mustahil saya nak buka lagi. Benda sia-sia je yang kamu suruh saya buat. Jadi kenapa Prof minta Allah ciptakan batu yang lebih berat untuk dia tak boleh angkat, sedangkan itu adalah perkara sia-sia? Allah Tuhan sekalian alam untuk membuat perkara yang sia-sia. Kalau Prof faham sifat-sifat Allah, Prof takkan tanya soalan-soalan macam tu. Tadi macam kamu cakap, Allah mencipta sesuatu dengan tidak sia-sia. Tapi kenapa berlakunya peperangan, perbalahan? Evil, kejahatan. Manusia selalu samakan kejahatan dengan kegelapan. Jadi saya nak tanya Prof pula, adakah kegelapan itu wujud? Ikut peratus kat dunia ini, kegelapan melebihi terang, lebih cahaya. Jadi maksudnya Prof bersetuju yang gelap itu wujud. Sebenarnya Prof salah. Gelap tak wujud. Gelap itu hanyalah perkataan yang diciptakan manusia untuk menggambarkan bahawa tidak adanya kehadiran cahaya dalam sesuatu ruang. Kita boleh ukur cahaya, tapi kita tidak akan boleh ukur gelap, melainkan dengan intensiti cahaya. Jadi sama juga dengan kejahatan. Kejahatan itu hanyalah sekadar perkataan yang diciptakan manusia untuk menunjukkan bahawa tiadanya Allah dalam diri mereka dan juga iman dalam hati mereka. Apapun hujah kamu, Radin, aku tetap dengan pendirian aku. Pendirian apa tu, Prof? Pendirian yang Tuhan tu tak wujud. Jangan sumbat kata-kata kat mulut aku. Okey, Prof. Kenapa Prof bencikan sangat Tuhan? Itu bukan soalan. Kenapa Prof bencikan Tuhan sangat? Jangan lari dari tajuk. Simple question. Kenapa? Sebab dia tak ada bila aku perlukan. Dan itu bukan bermakna aku benci pada dia atau sesiapa saja. Kawan-kawan, saya cuma nak sampaikan pada kawan-kawan semua, ini adalah contoh betapa mudahnya akidah seseorang itu goyah, terpesong disebabkan berlaku tragedi dan sebagainya dalam hidup. Saya minta maaf, Prof. Bukan niat saya untuk jadikan Prof sebagai contoh. Ini bukan lagi soal perdebatan siapa betul, siapa salah. Ini lebih kepada masalah ego. Saya anggap ini adalah proses untuk kita sama-sama mengenal siapa Tuhan kita. Saya minta maaf sebab bukan niat saya untuk melanggar pembelajaran. Saya hormat akan kebijaksanaan Prof. Untuk itu saya minta maaf. Saya minta maaf.
200 kat dunia ni, kegelapan melebihi terang, lebih cahaya. Baik, itu maksudnya Prof bersetuju yang gelap itu wujud. Betul? Sebenarnya Prof salah. Gelap itu tidak wujud. Gelap itu hanyalah perkataan yang diciptakan manusia untuk menggambarkan bahawa tidak adanya kehadiran cahaya dalam sesuatu ruang. Kita boleh ukur cahaya, tapi kita tidak akan boleh ukur gelap, melainkan dengan intensiti cahaya. Jadi sama juga dengan kejahatan. Kejahatan itu hanyalah sekadar perkataan yang diciptakan manusia untuk menunjukkan bahawa tiadanya Allah dalam diri mereka dan juga iman dalam hati mereka. Wahai pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini, berat ujian darimu, ku pasrahkan semua padamu. Pak sikit. Tuhan, baru ku sadar indah nikmat sehat. Balik simpan beg dulu tau. Sampai lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, buat apa duduk sini? Ha, waktu ansap nak habis lah. Jom, kita naik solat. Sebenarnya saya takut. Takut? Takut apa? Ini rumah Allah ni. Dia tunggu kita dalam tu. Jom. Kita ambil wuduk dulu. Air mataku teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilang dan salah selama ini. Siapa ni? Sebenarnya saya dah suka boleh nak pulang. Tak apalah. Ikut kami. Ha? Apa kami buat, ikut saya. No? Manalah tahu kot-kot yang saya ingat tadi. Ha? Tak payah nak takut. Ha? Tuhan, kuatkan aku, lindungiku dari putus asa. Jika ku harus mati, sesungguhnya aku tak mampu untuk membunuh bayi yang dalam kandungan aku ini, ya Allah. Tapi aku juga tak mampu untuk teruskan hidup dengan keadaan malu. Jika ini adalah pembalasanmu terhadapku, ya Allah, aku terima pembalasan. Tapi kalau ini adalah ujian terhadapku, ya Allah, sesungguhnya aku lemah. Aku tak mampu mengharunginya, ya Allah. Manusia selalu samakan kejahatan dengan kegelapan.
Apakah gelap itu wujud? Kenapa Prof bencikan Tuhan sangat? Aku tahu aku akan buktikan. Kejahatan itu hanyalah sekadar perkataan yang diciptakan manusia untuk menunjukkan bahawa tiadanya Allah dalam diri mereka dan juga iman dalam hati mereka. Diam! Kau diam, Nadir! Kau diam! Kau tunggu, Nadir. Kau tunggu. Awak tak boleh nak jadikan itu sebab untuk awak bunuh diri, kah? Awak ingat bila awak terjun tu segala masalah selesai? Ya, masalah dunia mungkin selesai. Tapi tu ada ke akhirat sup nanti. Awak nak kena hadap masalah yang lagi besar daripada ni tau. Radin, saya kotor. Kotor sangat-sangat. Tak ada siapa boleh terima dah perempuan macam saya ni. Dah tentukan segala-galanya. Memang awak dah buat silap. Tapi kalau awak pilih untuk kembali balik pada dia, pada jalan Allah, mana tahu Allah tu nak hadiahkan awak dengan jodoh yang lebih baik, lebih sempurna untuk diri awak. Ada lagi ke peluang macam tu untuk perempuan macam saya ni? Ada. Ada. Apa pun nanti orang awak kata, mereka akan menghina saya, mereka akan caci saya sebab saya kandung anak Tuan Nikah. Ini anak Tuan Nikah, Raden. Okey, kenapa awak nak kena pedulikan dengan pandangan orang lain? Sedangkan pandangan Allah tu yang lebih baik, lebih sempurna. Awak tak fahamlah, Raden. Awak cakap senanglah, Raden. Awak bukan kat tempat saya. Saya harap awak kembali pada Allah. Dan kalau awak risau nak masuk kelas ke apa, maknanya takut dengan pandangan orang lain. Bukan macam orang Jepun tu. Awak ambilkan pelikat. Sawa. Dari tadi tahan kereta satu pun tak berhenti, Ustaz. Apa yang aku nak buat ni? Ya Allah, aku dah bercimpang jauh darimu, Ya Allah. Aku tak ada niat pun nak anak dia dan Raden tu. Tak apalah, Malik. Aku rasa kita dah tak dandah nak pergi ceramah dekat rumah anak yatim tu. Yang kat Kuantan tu pun aku rasa mereka dah cancel lah. Aku jumpa Raden. Aku tak maaf ke dia. Eka! Eka! Ada satu! Ui! Ada ni? Tepi, tepi, tepi! Hoi! Ustaz! Dia isi dia lah! Ya Allah! Ya Allah! Osman! Sini!
Hang kena ya kah depa tu kan? Ustaz, kat sini masih hidup lagi Ustaz. Oh. Tolong saya bawa dia keluar Ustaz. Oh. Angkat dia, angkat dia. Tarik, 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 tarik bawa keluar. Oh, 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 Cik, cik, ikut saya mengucap, cik. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna إنا لله وإنا إليه راجعون. Bawa buat tenanglah, tak payah risau sangat. Alhamdulillah, Ika selamat. Alhamdulillah. Cuma dia masih lagi perlukan sikit rehat. Sekejap, saya ada benda nak cakap. Ada benda yang tak berapa baik saya nak cakap ni. Dia pasal kandungan Ika. Bayi dalam kandungan telah disahkan meninggal dunia. Sebab tu kena dikandung besar. Awak buat tenang kan? Barang siapa yang bangkit berjuang menegakkan agama Allah. Ketika orang lain ni semua pakat duduk diam, peluk tubuh, tak buat apa satu pun, maka percayalah Allah Ta'ala tidak akan mempersia-siakan perjuangan kita di akhirat tu nanti. Jadi jangan kita takut nak menegakkan agama Allah. Pasal apa? Pasal Allah tetap ada. Radin, tanya awak dan Jaya. Arhamah awak mesti bangga, kan? Oh, sangat gelisah di hati ini. Jika tanpa redamu ilahi, jiwa sunyi dan sepi. Waalaikumsalam. Oh? Ya. Ibu dah sedia? Bersedia. Bersedia untuk apa? Bersedia nak balik rumah kita. Oh, Alhamdulillah. Syukur. Dah balik. Alhamdulillah. Kita makan nasi ayam. Atang nak datang.